Kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa di dalam Tuhan. Dan saat ini setelah rombongan tiba di Jemaat Bukit Zaitun Saojo, kami sambut dengan arang tanah Bekasi Via. Jadi setelah dikalungkan kalung tadi, sekarang diberikan lagi bakul, ada beras dengan telur ayam dan juga ada saguer, itu sebagai adang tanah. Jadi diterima oleh ibu dan saguernya harus diminum sedikit. Enak, manis kok? Enak, aku kasih habis ini. Dan yang terakhir juga kami akan serahkan ekor ayam jantan di bawah pulang seluruh. Ya, jadi ini semua pertanda bahwa kami Jemaat GKSP Bukit Zaitun Saojo menyambut dengan sukacita, dengan hati yang gembira, sama saja dengan apa yang kami berikan semua putih. Jadi bahasa pemohon nama Buya Raya Mami, ya, menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudara para rombongan pada hari ini. Tuhan tetap memberkati kita walau berjumpa namun dengan hari Tuhan. Ya. Jadi kita akan bicara sedikit. Salam. Ya, puji Tuhan luar biasa. Kebetulan juga Ketua Ibu Sinode GKST hadir bersama kami, dan juga Ketua Jemaat Bukit Zaitun Saojo. Luar biasa penyambutan, kami tidak menyangka. Bahkan kami sangat terharu dengan sambutan ini. Mungkin selama kami mengadakan pelayanan, inilah sambutan yang luar biasa secara adat di Bukit Zaitun Saojo. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu, terutama adik-adik yang sudah panas matahari. Inilah membuktikan bahwa kita senantiasa bersaudara di dalam kasih Kristus. Dan terima kasih untuk adat yang sudah disampaikan, kami menerima dengan tulus hati. Dan inilah kami, Kompensus Ibu Jemaat Bumi Mutiara, datang dalam kebersamaan dan datang untuk saling melayani dan membagi kasih dan berkat. Dan sebelum kami diterima untuk masuk ke gereja, kami akan membawakan satu pujian, yaitu satu pujian dari bahasa salah satu etnis yang ada di Kabupaten Banggai, bahasa Saluan, yaitu Salamat untuk Buala. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salamat untuk Buala, salamat bagi mamon doa kami. Sina anu maima, sina anu tumpu tilo kamule. Bahwa kami tiba dengan selamat atas penyertaan Tuhan dan bisa bertemu dengan saudara kami di sini. Terima kasih, Tuhan memberkati.